diinformasikan kepada seluruh peserta yang masih berada di luar ruangan pelatihan agar segera menuju ruangan pelatihan karena pemateri selanjutnya sudah siap. Diinfokan kembali kepada seluruh peserta pelatihan bahwa pelatihan akan segera dimulai berhubung pemateri sudah ada di tempat. Terima kasih. Tabe, Bapak Ibu yang masih berada di luar ruangan pelatihan untuk bisa masuk karena pelatihan akan dimulai. Berhubung pemateri sudah ada di tempat.
Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad Ansori, SPMSI, mengenai data preparation and management for rice crop modeling atau persiapan dan manajemen data untuk model penanaman padi. Kepada Bapak Dr. Muhammad Fuad Ansori, SPMSI, kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih kepada MC. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para rekan-rekan dari peneliti, dari dosen, senior-senior saya, dan terima kasih atas kesempatannya. Thank you for your chance, Mr. Tuang and Mr. Lizard. Thank you for your training us. Okay, dalam kesempatan ini kami akan membahas dua topik. Yang pertama adalah preparasi data dalam konsep ORIZA, dan yang kedua adalah bagaimana melaksanakan ORIZA. Memang agak sedikit ribet karena software dan basisnya basis coding, namun insya Allah nanti kita akan membuat menjadi lebih mudah, ya. Saya berharap demikian. Baik. Oke, okay. Bapak-bapak dan ibu sekalian, di sini ada beberapa outline. Pertama itu pendahuluan WeRise, ya, mungkin seperti yang disampaikan oleh Miss Lidl. Kemudian konsep ORIZA, preparasi pengambilan tanah dan data iklim serta pengambilan sampel pertanaman. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Miss Lidl, ORIZA ini, WeRise ini adalah sistem yang kombinasikan antara dua database. Yang pertama adalah database terhadap iklim, yang kedua adalah database terhadap pertanaman. Ya, mungkin teman-teman dari crop modeling seperti Prof. Kemudin paham akan konsep ini. Jadi istilahnya kita kayak avatar, tahu tanah, tahu air, tahu matahari, dan tahu udara. Nah, seperti begitu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian itu layaknya avatar of the ants, atau anak-anak milenial, punya tahu segala hal. Di sini, yang paling susah adalah sebenarnya Anda di sini. Kalau yang berada di weather database, itu merupakan suatu pengambilan data dari klimatologi, dari teman-teman BMKG, atau dari tadi, forecast, dari Jamstack, atau dari NASA, atau dari Eropa. Dan kemudian kita kolaborasikan dengan data-data histori kita pada suatu daerah. Ya, jadi itu lebih simpel. Akan tetapi yang susah adalah ini. Ini adalah crop data, data genetik atau data identitas dari varietas yang kita akan prediksi. Karena setiap varietas punya perbedaan prediksi. Apalagi dalam kesempatan ini kita menggunakan padi ganja rencananya. Karena masalah iklim salah satunya adalah penggunaan varietas ganja. Akan tetapi dalam sistem WeRise tidak ada varietas ganja itu, sehingga kita akan menginputkan. Jadi itulah dasar dari konsep penelitian kerjasama yang dilakukan oleh Unhas dan IRI. Baik. Oke. Jadi yang saya sampaikan inilah software ORIZA, ORIZA versi ketiga. Kalian ibu-ibu dan bapak-bapak dan adik-adik sekalian bisa download di sini, di klik saja ORIZA software F3 dan itu akan tersedia. Dan di sini kita butuh tiga parameter, tiga konseptual, data tanah, data iklim, dan data pertanaman. Baik, yang akan kami jelaskan pertama adalah bagaimana melakukan preparasi data yang baik. Ini juga penting bagi bapak dan ibu, bagi para tafta, dinas, bagi yang ingin melakukan penelitian. Memang ada standar-standar dari IRI itu sendiri untuk yang khusus padi. Contoh, seperti pengambilan tanah, sampel tanah. Nah, apakah cara ibu dan bapak mengambil tanah seperti ini? Jadi, biasanya kalau ngambil tanah, ambil saja analisis baru analisis tanah. Atau ambil di sembarang tempat analisis tanah. Nah, konsep dari IRI itu memadukan seperti ini. Ini adalah petakan kita, kemudian dibagi menjadi beberapa persegi. Setiap persegi diambil plot tapi menyamping. Sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu nanti dikompositkan. Konsepnya demikian. Jadi semakin ba-
banyak kotak-kotak semakin bagus sebenarnya. Ya, tapi ini prosedur awal, prosedur umum yang dilakukan oleh IRI, tapi biasa dimodifikasi oleh setiap lokal seperti itu ya, apakah researcher dan lain sebagainya. Tapi hampir konsepnya sama. Namun konsep dari IRI seperti ini, dia pengambilan tanya seperti ini. Dan kemudian ini mungkin hal yang sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Akan tetapi dalam konsep pengambilan tanah yang baik, khususnya untuk data-data kering, menggunakan bor auger, bor tanah. Ya, seperti ini jenis bor augernya. Dan kemudian di sini nanti kita bisa buatkan suatu marka yang menandakan berapa tinggi kita sudah ambil, berapa kedalaman yang sudah diambil tanahnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika mengambil tanah, kami sarankan menggunakan ini. Ya, mungkin Pak Jayadi lebih paham bahwa ini merupakan alat penting untuk pengambilan tanah. Walaupun di sini ada beberapa seperti skop kecil maupun ember, dan kemudian tentunya harus ada plastik. Usahakan plastik cetik, ya, seperti itu, dan marker. Ah, di sini. Ah, ini yang berbeda dalam konsep IRI. IRI membagi pengambilan tanah berdasarkan layer. Ada berdasarkan lapisan. Di sini minimal 4 layer, minimal 4 lapisan. Dan biasanya beberapa teman IRI sampai 5 layer. Ya, itu tergantung penelitian. Dan itu tergantung juga dari dalamnya lapisan bajak, lapisan keras. Di sini dari IRI sendiri, untuk topsoil dia bagi 2. Biasanya kita langsung ambil 1. Tapi IRI dia membagi 2. 0 sampai 10 cm, 10 cm sampai 20 cm. Karena mengapa demikian? Karena dia mau detail terhadap luas wilayah akar. Karena akar memang berada di sekitar 0 sampai 20 cm. Sehingga dia bagi 2 untuk mendapatkan lebih akuratnya. Sedangkan yang lain inilah bukan wilayah akar. Sehingga tidak terlalu dianalisis luas. Bedanya 20 cm saja, bahkan di bagian terakhir itu 40 cm bedanya. Nah, seperti ini. Dan ini menjadi opsional, bisa diambil, bisa juga tidak. Nah, di sini ada parameter yang umum, mungkin nanti Pak Jayadi akan menceritakan lebih banyak terkait dengan parameternya. Namun, dari sekian banyak parameter yang digunakan oleh Orida Software itu hanya tekstur tanah, liat pasir debu, bulk density, C organik atau bahan organik tanah, dan terakhir ada total N. Jadi hanya ada sekitar 3, 4, 5, 6, hanya sekitar 6 parameter dari sekian banyak parameter yang ada. Ya, seperti itu. Ya. Ah, ini protokolnya di mana pertama lakukan marker pada alat bor sesuai dengan kedalaman yang ada, kemudian lakukan penggalian tanah apabila susah menggunakan air. Setelah itu digali lapisannya, kemudian dicampurkan per titik sesuai dengan lapisannya. Lapisan pertama dari beberapa titik itu dicampur, dikompositkan. Lapisan kedua dari beberapa titik itu dicampur sampai lapisan kelima atau keempat. Jadi kita punya 4-5 kantong yang setiap kantongnya merepresentatifkan terkait dengan lapisan. Seperti itu. Dan kemudian dikeringkan dan kemudian diambil sekitar 500 sampai 1 kilo. Itu tergantung labnya. Ya, itu tergantung labnya berapa biasa dia butuhkan. Tapi IRI biasanya ambil 500 gram. 500 gram. Kalau IRI sendiri dalam protokolnya itu 500 gram. Nah, itulah cara terkait dengan pengambilan tanah dari koordinasi dengan BMKG atau berkoordinasi dengan penyedia AWS, atau dalam ini kita ini bisa masuk di websitenya BMKG. Ya, kami melakukan data dari website BMKG online, tapi yang kami dapat ini raw data. Tapi raw datanya ini enak karena raw datanya per hari, kalkulasi per hari yang diberikan oleh BMKG. Ini kalkulasi per hari. Jadi di sini ada platformnya, kita masukkan data apa yang kita butuhkan, di mana posisinya, kemudian di mana stasiunnya, di mana provinsinya dan
Jadi sebenarnya aplikatif, namun tadi untuk Goa, kata teman-teman BMKG, ternyata karena BMKG adalah badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan di Goa itu adalah stasiun geofisika, bukan stasiun klimatologi, sehingga datanya tidak banyak tersedia. Ya, seperti itu. Itu yang berbedanya mungkin dengan Filipina dan lain sebagainya, yang bersifat umum, meteorologi. Dan di sini hanya karena kita menggabungkan semuanya, sehingga ada stasiunnya, tapi tidak ada datanya, karena di bagian geofisika. Nah, dan saya rasa ini cukup membantu kami dalam mengambil data. Yang ini adalah IWS. Nah, di sini, adalah Central Cloud. Kami dapat dari, jadi UNHAS itu menggunakan Central Cloud. Central Cloud itu akan memberikan data aplikatif terkait grafik dan lainnya terkait dengan parameter iklim. Dia akan memberikan semua parameter iklim di sini. Akan tetapi, kalau kita mau download, yang didownloadnya hanya raw material. Jadi per 15 menit itu semua ada datanya, sehingga satu hari itu kita dapat sekitar 100 data. Nah, BMKG itu sudah mengkalkulasikannya itu, jadi datanya per hari. Kalau AWS, karena dia sifatnya raw data dan real time, maka kita diberikan 1000. Makanya AWS itu sangat tergantung dari siapa penggunanya, bagaimana penggunanya mau. Nah itu AWS. Tapi masalahnya adalah kalau tidak user friendly atau tidak terbiasa dengan data banyak, maka akan pusing. Ya, yang seperti kemarin saya di IRI itu mengambil data sekitar 6 bulan, saya kerjakan dari pagi sampai malam hanya untuk merata-ratakan bagaimana ini pola dalam sekitar 8 bulanan. Ya, sekitar 8 bulanan. Dari ketika saya masuk kantor sampai selesai kantor itu baru cuma memperbaiki data. Karena di AWS ini juga berbeda adalah satuannya. Tergantung dari software Bapak dan Ibu. Ya, seperti di IRI, mintanya Joule, yang ada kilojoule per apa saya lupa itu. Sehingga di-convert dulu. Ada juga begini, di sini solar radiation, tapi sistemnya minta sunsen, durasi penyinaran. Beda lagi itu, di-convert lagi. Itulah yang menjadikan agak lambat karena hal itu. Nah, itu terkait dengan raw, terkait dengan klimat data. Jadi untuk klimat data relatif simple, yang beratnya adalah melakukan pengolahannya, karena yang diberikan AWS itu cukup banyak, apalagi kalau menggunakan AWS. Kalau menggunakan data BMKG seperti itu, kita diberikan per hari, jadi agak lebih ringan dibandingkan BMKG, dibandingkan AWS. Tapi krusial, AWS berikan kita data full sehingga kita bisa melakukan apa yang kita mau. Ah, mungkin Ibu dan Bapak lebih ahli daripada saya terkait dengan itu, dan ini hal yang sudah lumrah ya, tapi saya ingin mengulas balik lagi ya terkait dengan fenologi dari rice, ya, dari padi. Di sini ada beberapa proses dari fenologi dari padi, dari mulai perkenjang bahan, bibit, proses inisiasi anakan, pemanjangan batang, inisiasi malai atau panikel, heeding, flowering, masa susu, masa tepung, masa fisiologis. Dari perkecambahan sampai pemanjangan batang itu fase vegetatif. Dari inisiasi panikel sampai flowering itu masa reproduktif. Dari masa susu sampai masa fisiologis itu adalah masa ripening atau pematangan, seperti itu. Ya, pertama adalah masa seedling. Jadi seedling batasnya dari ketika dia itu berakar sampai baru mau dua anakan, itu sebenarnya batas seedling. Jadi batas seedling itu harus ada satu anakan. Kalau dia sudah dua anakan itu tidak baik untuk seedling. Ya. Kemudian untuk flowering, yaitu dari seedling itu sampai nanti mendapatkan anakan maksimum. Ya, mendapatkan anak maksimum. Ini tergantung varietasnya. Ada varietas yang banyak anakannya tapi sedikit malainya. Ada varietas sedikit anakannya tapi panjang sekali malainya. Nah, itu tergantung tipenya yang mana. Ya, seperti itu. Kemudian ini proses pemanjangan tergantung daripada genetiknya. Tapi inilah
proses yang paling banyak memakan waktu itu di proses vegetatif. Ripening dan reproduktif itu relatif standar. Ripening sekitar 35 hari, reproduktif sekitar 35 hari, ripening sekitar 30 hari. Yang membedakan antara fase 1 dan 2 itu adalah fase vegetatif. Yang membedakan fase itu karena pola anakannya dan kemudian tingginya. Coba Miki lihat batas genja, pendek-pendek itu, tidak tinggi-tinggi. Dia pendek-pendek. Coba kita bandingkan impar 32, panjang-panjang, tinggi-tinggi. Dan waktunya lama, 120 hari. Dari itu. Jadi tergantung dari polanya, seperti itu. Apalagi varietas genja itu pendek dia pakainya, tapi banyak anakannya. Akan tetapi setiap anakan punya sedikit malai. Nah itu lagi. Ya nanti itu ada pola-pola tersendiri. Kemudian di sini baru masuk di fase reproduksi. Ada yang bisa tahu enggak Pak? Kapan dia mulai, kapan padi itu mulai bunting? Ada pernah kenal ketika itu membesar bunting? Padahal bukan waktu itu. Waktunya yang ini maksudnya panikel, inisiasi panikel ketika kalau misalnya seperti ibu-ibu dapat pakai apa namanya? Itu pakai tes kehamilan dapat dua itu fase bunting. Itu disebut dengan panikel initiation. Dan ini paling susah dia mati. Karena bentuknya itu kayak kertas dan harus pakai loop. Nah, itu susahnya padi. Ya, jadi makanya prediksinya adalah memprediksikan dari umur rata-ratanya dikurangi dengan umur fase reproduktifnya, umur repeningnya, kemudian dari situlah baru kita lakukan panikel initiation. Ini paling tersulit di antara semuanya, ini paling tersulit menentukan dia dua apa? Dia hamil atau tidak. Yang paling sulit menentukan kapan dia hamil, bukan pada saat dia membesar, tapi kapan dia hamil. Nah, itu yang paling sulit. Nah, sehingga dibuka seperti ini. Ini kertasnya kecil sekali. Ini sudah ada isinya, tapi yang diminta oleh pihak kiri itu adalah seperti satu kertas. Itulah waktu di mana dia itu hamil. Oke. Kemudian ini fase heading. Heading itu ketika malainya ke atas. Nah, itu heading, tapi belum antesis, belum pecah apa namanya? Bunganya. Nah, baru terakhir pecah flowering. Jadi itulah fase daripada reproduktif padi. Jadi vegetatif, reproduktif. Kemudian ini adalah ripening atau masak. Ada tiga, masak susu, masak tepung, sama maturity. Ya. Yang pertama ini masak susu. Jadi ketika dipencet itu seperti air, warnanya putih. Maka disebut dengan masak susu. Biasanya ketika sudah mulai jatuh. Seperti itu. Kemudian ini masak tepung. Ketika dipencet itu tidak berair lagi. Sudah kayak kenyal-kenyal. Nah, itu masak tepung. Walaupun ada beberapa dari The Data, dari buku The Data, itu ada lagi terbagi dua masak tepungnya. Itu susah dibedakan lagi, ya. Dan terakhir ketika dia sudah menguning. Itulah fase-fase daripada pertanaman padi. Dan saya rasa Ibu Pak Ibabak itu sudah paham hal itu, tapi mungkin masalah penanggalan kapan dan lain-lainnya itu yang masih belum. Jadi kami jelaskan di hal itu. Jadi ya seperti itu. Jadi ada tiga fase. Fase pertama itu vegetatif, kedua ripening, dan ketiga ada reproduktif dan ripening. Reproduktif itu sekitar 35 hari, ripening sekitar 30 hari. Jadi membedakan antara varietas padi itu adalah di vegetatifnya. Karena konsepnya adalah kalau padi itu adalah ketika keluar anakan akan tumbuh akar satu. Ketika tumbuh daun akan tumbuh akar lagi seperti itu. Jadi ada pola critical pola di situ, sehingga itulah yang membedakan antara varietas itu adalah dari umurnya adalah masa vegetatifnya. Bukan masa ripeningnya, bukan masa reproduktifnya. Walaupun karena klimat change ini berubah sehingga tidak 30 hari lagi. Kami juga mendapat kadang ripeningnya itu masaknya sekitar 28, 27 karena masalah heat unit, istilahnya heat unit yang kita butuh. Tapi umumnya itu sekitar 30 untuk masaknya. Nah, setelah itu, ini adalah suatu software dari IRI yang sangat friendly
dalam mendesain rancangan bagi ibu dan bapak yang ingin merancang, menganalisis data, ya itu lebih gampang menggunakan STAR. Hanya 5 detik sudah keluar analisis datanya, hanya 5 detik sudah keluar rancangan dan plotnya. Nah, seperti itu. Ini yang kami selalu lakukan di IRI. Jadi dan di saya pun juga selalu menggunakan STAR. STAR ini, dan ini adalah user friendly untuk statistik, untuk rancop juga. Dan ini adalah plottingnya. Jadi yang krusial di IRI, dia dalam proses pengambilan sampel data, dia membedakan hal. Ini dalam satu plot, ini tanaman pinggir, ya. Ini adalah dia sudah men-set. Di sinilah waktu kita melihat, ini adalah biomas atau tanaman yang digunakan untuk melihat kapan PI, kapan inisiasi malainya. Jadi tanaman itu dibongkar, disilet, baru dilihat sudah melahani hamil atau belum. Ya, susahnya itu ya, sudah hamil atau belum. Itu yang kita lakukan sekitar satu minggu, hanya melihat itu. Ya. Dan kemudian di sini adalah proses samplingnya. Ini adalah proses sampling. Ini ada 5 kali sampling, 28 setelah tanam, ketika panikal inisiasi, ketika flowering, ketika pengisian biji, dan ketika masa fisiologis. Itu yang dibutuhkan untuk mendapatkan crop data. Dan ya, dan ini prosesnya. Jadi crop data ini kita membagi 4 bagian utama. Yang pertama adalah daun mati, kemudian daun hijau, kemudian batang, sama yang terakhir adalah malai sama isinya. Itu yang kemudian ditimbang, dipotong, kemudian dipisahkan, kemudian di oven. Hanya data itu yang dibutuhkan, tetapi prosesnya membutuhkan 5 kali sampling. Nah, seperti itu. Dan krusial di pada software Oriza, percobaan pertama kali yang dimasukkan itu harus 2. Minimal 2, yaitu adalah varietas itu sendiri dan kemudianlah dosis nitrogen. Kenapa paling krusial sama dosis nitrogen? Karena memang itu paling banyak dibutuhkan oleh tanaman grass, tanaman rumputan. Seperti itu, seperti padi. Makanya ke ibu bapak, ketika keluar sedikit berubah warnanya, kasih lagi urea. Urea kan tool end, seperti itu. Makanan besarnya. Kata Pak Amir, itu karbohidratnya padi, itu ada di nitrogen. Gimana Pak Amir? Ya. Oke, seperti itu. Itu dan selesai. Jadi, 3 hal itu yang perlu diperhatikan dalam persiapan terkait dengan pengambilan sampel dari untuk software Oriza. Mungkin mana sih? Mana sih? Ya, mungkin dari itu, mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan dari proses pengambilan samplingnya dan preparasinya terkait dengan data klimatologi dan terkait dengan soilnya, nanti akan dijelaskan oleh Prof. Kemudi dan Pak Jayadi, Dr. Jayadi. Terkait dengan konsep dari pengambilannya, mungkin ada yang ditanyakan. Karena ini juga mungkin hal yang baru, saya juga hal yang baru mengetahui namanya panical initiation. Dan itu ternyata sulit dilakukan. Ya. Jadi bagi nanti, dan memang bagi adik-adik yang di belakang itu sangat krusial kalau ambil padi. Ternyata. Karena itu, mengapa demikian, seperti Pak Amir bercerita, yang paling krusial di tanaman adalah kita tahu ketika ini hamil, apa mau dikasih makan? Gunting, ya, kapan mau dikasih makan? Kapan mau dikasih makan ke padi? Dengan adanya fenologi ini, maka akan memudahkan dalam proses pemberian pupuk. Akan dikasih makan itu padi, karena padi itu sama kayak manusia. Ya, ada proses dia vegetatif, dia remaja, kemudian menikah, kawin, melahirkan dan menghasilkan anak seperti itu. Namun bedanya anak itu yang nanti kita panen, cuma begitu. Dan nanti ada juga terkait dengan bagaimana partisi daripada ini varietas terhadap yield, terhadap produktivitas, efisiensi pemberian pupuk terhadap produktivitas. Itu ditentukan juga dari hal ini. Untuk melihat kenapa varietas ini efektif atau tidak pemberian pupuk, ditentukan dari ini juga sebenarnya. Mungkin itu dari Asmi. Habis waktu itu. Oh, bisa 3 menit.
mungkin tambahan Prof. Jadi Orinsa ini bisa digunakan untuk metode apapun, ya. Tapi harus fokus terhadap padi. Makanya kan beda dengan sistem diset bisa tumpang tarih. Kalau ini hanya fokus untuk padi, tapi bisa disetting kodenya. Misalnya dia akan menentukan kita apakah Anda itu irigasi atau tidak, berapa jumlah pemupukannya, kapan pemupukannya, baru kemudian nanti teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai persiapan dan manajemen data untuk model penanaman padi yang dibawakan oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad Ansori, SPMSI. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjut ke materi kedua. Materi kedua akan dibawakan oleh Profesor Dr. Insinyur Kaimuddin, MSI, yang akan membahas mengenai climate predictability for crops modeling atau integrasi prediksi iklim dengan simulasi model tanaman. Kepada Profesor Dr. Kaimuddin, MSI, kami persilahkan dengan hormat. Sudah saya kirim. Oh sudah. Tapi ada yang saya mau. Itu sudah. Atau laptop kita ada. Itu mau. Tapi ya jalan internetnya. Tak? Jalan internet. Coba bukakan juga. Itu tadi. Tidak bukakan juga. Anda kan jalan internet. Oke. Jalan saja. Saya amo. Dan tadi itu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ini waktu yang paling berat, ya. Ya, karena sepertinya ini kita sudah 5 wo, ya. Apalagi habis. Tapi ya saya coba supaya ini waktu saya berapa jam? 3 atau 4? Berapa jam saya punya waktu? 3? 1 jam? Ini yang saya mau jelaskan, itu 16 kali pertemuan. Baru saya dikasih waktu 1 jam. Ya, 1 semester. Ya, ya oke. Tega nih? Oke. Jadi saya diberi tugas untuk bagaimana mengintegrasikan, ya, memixkan antara data iklim dengan model. Ya, saya kalau Orisa belum pernah saya pakai. Tapi kalau DSSAT, Decision Support System Agroteknologi Transfer, CropSim, AppSim, pernah saya pakai. Kenapa saya tidak pakai Orisa?
Karena di SSAT itu jaga, ada juga Orisa. Kelebihannya di SSAT karena saya bisa tumpang sari. Kalau Orisa enggak bisa, monokultur. Nah, sehingga saya tidak pakai ini karena saya orang ekologi. Ya, mengharamkan monokultur. Nah, mengharamkan. Enggak boleh monokultur, haram hukumnya. Harus polikultur. Nah, saya tidak pakai Orisa. Tapi karena disuruh, tanya ya ini. Lanjut. Integrasi prediksi iklim dengan simulasi model tanaman. Lanjut. Begini, Di. Mana? Karena atau ini? Saya bilang kenapa ini ada agak busuk, mati nih, pantas busuk ini, mati nih. Ya next, ini hanya sederhana gambarnya ini, ya. Kalau orang berbicara tanaman satu malai itu banyaknya faktor, Pak. Yang mempengaruhi ada pupuk mikro, makro, mikroorganisme. Jadi kalau saya mau jumlah ini ratusan faktor. Baru kita mau penelitian hanya dua faktor. Bagaimana caranya dua faktor? Nah ini ratusan faktor. Belum eksternal faktor ini. Namanya sikap petani, harga, KUD, PUD, banyak sekali, Pak. Ini saya berbicara model. Saya juga pengajar analisis sistem, tapi saya dipecat. Sudah, saya pengajar analisis sistem. Ini saya kelola dengan sistem analisis. Ya, ini model. Banyak sekali faktor ini, Pak. Ini ya. Nah. Jadi, kalau disederhanakan, Y sama dengan fungsi dari genetik. Genetik banyak sekali. Yang dibicarakan tadi itu, Pak Fuad, masalah genetik data genetik banyak sekali. Salah satu hanya satu itu yang dibicarakan, yaitu jadi kemampuan suatu model ya, sangat ditentukan oleh kemampuan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau ada model 100 atau 200 faktor yang bisa dieksplorasi, terus ada model hanya 5-6, pasti kalah. Karena itu lebih sophisticated. Nah, setahu agak sih sophisticated, sangat rumit. Nah, jadi itu anu. Nah, jadi kalau mau ini, itu sebabnya penggunaan model lanjut. Nah, penggunaan model ini kaitan. Penggunaan model itu sangat penting sekarang. Ya. Kenapa penting? Karena ada teknologi komputer. Ada teknologi komputer. Dia yang hitung, enggak perlu nih kita. Dulu waktu kita mahasiswa, saya mahasiswa, takut sekali itu matematik, kalkulus. Ya. Kalau ada 3 cacing, setengah mati kerja. Sekarang biar 10 cacing, 1 menit. Saya pakai meter. Tidak ada susahnya, ada mi komputer. Itu sebabnya model itu berkembang setelah komputer itu semakin canggih. Ya. Ahli pertanian kita senangnya itu statistik, rata-rata, standar deviasi. Pasti dia punya bias besar sekali. Ya. Coba bayangkan kekayaannya Yusuf Kalla ditambah kekayaanku, maka itulah rata-rata kekayaan seluruh Indonesia. Dan tidak bisa. Rata-rata mau dipakai, harus matematik. Nah, ini pakai matematik. Jadi model itu penting, ya, sebagai ini. Ya. Sebentar, saya akan jelaskan apa itu model. Anunya dulu, kepentingannya ini. Jadi secara ekonomi, secara sosial, penting itu model, Pak. Tapi banyak juga di UNHAS saja itu,
takut-takut kerjakan model ini, mahasiswa aku hanya dua berapa, tiga orang aja mau. Ya, yang lainnya, dia bilang susah, padahal saya Pak, otodidak. Itu otodidak, baca buku ji. Saya tidak ambil mata kuliahnya, baca buku apa sih. Saya bisa kerjakan yang begini. Seandainya saya masih muda, bisa nggak model? Tapi kan zaman-zaman buku, lebih baik saya jadi anggota dewan daripada bikin model setengah mati. Ah, tapi ini penting ini model. Jadi ini saya ini anak-anak muda itu saya ini. Ya, jangan aja 100 faktor, 200 faktor baru penelitian, 2 faktor baru kesimpulan. Hebatnya kesimpulannya pasti bias. Ya. Biar asumsinya bahwa yang lain di optimalkan tidak bisa, Pak. Inilah alam. Tidak bisa. Ya. Itu sebabnya penelitian semacam itu disebut dengan reduksionisme. Terlalu banyak dia reduksi. Ya. Nah, muncullah ini yang disebut dengan policy reset atau penelitian kebijakan. Ya, untuk ini. Nah, saya mau jawab. Apa itu model? Ya, biar saya. Sudah tanya tadi. Jadi model itu, kita belajar dulu sistem, baru turun ke model. Jadi model itu abstraksi. Nah, kalau ditanya mahasiswa, apa itu abstraksi? Biasa-biasa itu abstrak. Apa itu abstraksi? Ringkasan. Nah, jadi penyederhanaan. Abstraksi itu bahasa Indonesianya penyederhanaan. Penyederhanaan dari suatu sistem. Jadi Orisa tadi itu juga dia sederhanakan juga. Kalau mau lebih hebat lagi, pakai sistem analysis approach gitu ya. Pendekatan analisis sistem, wah lebih ini lagi. Ya. Nah, mau belajar lagi pakai power sim atau banyak yang sim-simnya itu, ah itu pakai itu. Jadi itulah model. Ya. Nah, lanjut. Itu yang dengan model. Saya hanya ini. Jadi tujuan utama daripada model itu, yang pertama untuk memperkirakan produksi. Nah, kenapa penting memperkirakan? Ya, karena menyangkut masalah ekonomi, menyangkut masalah sosial, perkiraan itu penting. Ya, nah, itu bedanya dengan peramalan. Saya, maaf dari BMKG, saya tidak menggunakan istilah peramalan, perkiraan. Ya, mungkin di BMKG masih pakai peramalan ya. Oh, perkiraan. Beda itu peramalan dengan perkiraan, Pak. Nah, ada bedanya. Kalau perkiraan harus ada 3 syarat. Baru bisa dikatakan perkiraan. Yang pertama ada yang namanya historical data. Data historis. Jadi tidak bisa. 10 tahun itu belum cukup. 30 tahun. Baru bisa kita perkirakan. Kemudian ada yang namanya tren. Ya, mesti harus seasonalkah dan lain sebagainya. Harus ada trennya. Yang ketiga, ini yang penting. Harus kuantitatif data, data kuantitatif. Karena mungkin menjumlah, mengali, membagi. Ya. Karena kalau kualitatif, cantik dengan jelek dibagi 2, bagaimana modelnya? Anda susah. Nah, tidak bisa itu. Jadi, nah kalau peramalan, contohnya ada dulu yang terkenal itu Mama Lawrence. Tuh, pernah dengar Mama Lawrence meninggal nih? Ya, langsung dia ramal Pak Darwis, besok kita punya jodoh tetangga tak. Tidak ada data historikalnya. Dia pakai kartu saja. Oh, dia lihat, oh Pak Darwis tetangganya dia punya ini. Oh, tahun depan dia kawin lagi. Nah, dia lihat ininya. Itu namanya peramalan. Nah, kita perkiraan. Tapi ada juga yang samakan, biar mi terserah toh. Jadi itu ya untuk memperkirakan produksi, yang kedua menggunakan sumber daya dan dampak lingkungan. Nah, kita bisa. Ya. Kalau misalnya tahun depan kita punya sudah data prediksi, kira-kira apa yang terjadi tahun depan. Tuh, kira-kira produksi turun, kalau produksi turun kira-kira apa lagi yang ini. Harga macam-macam, nah, itu penting bagi pengambil kebijakan. Kalau harga turun, bagaimana kondisinya bulog dan lain-lain sebagainya. Banyak dia ini. Kemudian
Yang ketiga ya sebagai ya kalau di kampus ya karena inilah model ini yang bisa ya harus MSI master segala ilmu. Ilmu fisiologi, ilmu benih, harus ilmu biologi, pupuk, macam-macam, tanah, banyak sekali. Nah, jadi kalau mau banyak tahu, belajar pemodelan. Banyak tahu itu, harus tahu fisiologi, harus tahu benih, tanah, enggak bisa. Nah, lanjut. Jadi, apa itu? Apa yang disampaikan oleh Pak Puat tadi itu memang masukan datanya banyak sekali, Pak. Tetapi secara singkat model itu, seluruh dunia model, 4G. Soil data, data tanah, data iklim, genetik data atau data genetik, dan manajemen. Kapan menanam, ya, waktu dia hambur, dia lewat jendela atau lewat tol, atau lewat apa, itu yang namanya manajemen. Ya, dari manajemen, tanah, iklim. Nah, di antara empat data ini, ya, dia bilang, Pak Puat, tanah, kalau saya genetik. Kenapa genetik? Susah. Ya, Pak. Coba saja, waktu mulai bunting, sampai dengan masa fisiologis. Ciherang, tanya pemulia Ciherang. Ada enggak datanya? Enggak ada, Pak. Begitu susahnya itu. Saya sampai-sampai berkesimpulan, pemulia-pemulia Indonesia itu orang malas. Banyaknya, dia hanya tinggi tanaman, jumlah daun. Padahal inisiasi, ya penting sekali bagi pemodel ya. Itu bagaimana waktu dia mengisi itu bulir sampai dia menghasilkan itu. Itu sudah ada rumusnya, sudah ada rumusnya. Sisa mau di tahu berapa kira-kira satuannya itu namanya degree day ya. GDD. Growth degree day. Celsius degree day ya. Ah itu GDD satuannya. Berapa kira-kira itu yang dibutuhkan? Tanya pemulia. Tapi yang heran, itu tidak ada ibu ini. Di sini tadi. Kalau paritas IRI, ada semua data itu, Pak. Ah, oleh sebab itu, mengeluh mahasiswa ini di belakang mahasiswa. Tidak ada data Ciherang, tidak ada data anak. Bagaimana ini, Prof? Tidak ada data. Ah, saya bilang, gunakan akalmu. Improvisasi. Cari datanya IRI, yang kira-kira dekat-dekat dengan Ciherang. Baru kopi semua itu, satu baris itu. Nah, itu ada sekitar, ini kalau Orisa, hanya berapa itu Pak Puat? Genetiknya, 4 ya. Yang genetik datanya, banyak juga. Nah, kalau DC Sate ada sekitar 12, langsung saja di kopi. Reds, pindah kami ke Ciherang, anggaplah saja itu GDD, anunya, apa data genetiknya, degaga. Pemulia kita tidak ada datanya itu. Dia selalu hanya tinggi tanaman, jumlah daun, produksi. Itu tadi. Nah, ada ini waktu, itu tadi ya, time period. Itu, fill in green, ya, mengisi sampai masa fisiologis. Ya, tidak ada itu kalau Ciherang, apalagi itu. Tidak ada kalau paritas Indonesia, Pak. Saya pernah juga kerja di jagung. Saya pergi di jagonya itu jagung di Cimanggu, saya tanya, ada data-data ini? Saya bilang, itu jaman-jaman buku itu, kalau itu diukur. Bukan main. Saya bilang, ini orang malas ini. Apa susahnya dah? Hanya pasang termometer, ya? Termohidrograf, termometer, dapat itu data. Yang penting, ahli dalam, apa itu namanya itu, penologi. Kita tahu kapan dia keluar, kapan dia itu. Kalau macam saya tidak bisa karena saya tidak tahu kapan dia bunting, kapan dia melahirkan. Tapi pemulia kan tahu kalau sudah, tidak semua juga karena harus punya pengalaman, ya.
punya pengalaman, orang jagung punya pengalaman, dia lihat, oh ini, dia muncul ini. Ya, nah, lanjut. Jadi data yang, sebelum dulu, jadi data yang diperlukan ini Pak, ya, misalnya data cuaca umumnya, hampir semua model sama, suhu max, suhu min, RH, radiasi, itu yang kecepatan angin, tekanan uap, itu kalau tidak ada, nanti dia cari sendiri, ya, dia namanya ada namanya data generate, membangkitkan data. Data-data yang canggih Pak, dia bisa bangkitkan. Bahkan, karena ini ada BMKG, kita kan biasa dapat datanya ini hanya bulanan. Saya tidak tahu apa masih ada aturan bahwa harian tidak boleh ya. Ya, oh, yang online bisa. Tapi kalau langsung saya ke BMKG, harian enggak bisa ya. Oh iya. Biasanya kita dikasih data bulanan. Enggak apa-apa. Kasih masuk saja di model, ada namanya Klimgen. Dari data bulanan, yang penting saya tahu posisinya di mana, langsung ada data hariannya. Toh. Yang jelas, jangan kita kehabisan akal. Kalau main di model, ini saya tahu mahasiswa saya, kalau kita main di model, harus punya improvisasi. Ya. Punya kemampuan untuk, kalau ini tidak ada, ya. Seperti itu, satu itu. Dia mau teliti, padi dibawa tanaman kelapa. Tuh, kira-kira berapa produksinya dan berapa pupuk yang diberikan. Dia mau teliti. Ya, kan susah itu kalau mau langsung penelitian di situ. Saya bilang akali saja. Kira-kira berapa intensitas kalau penutupan kelapa sekian, berapa radiasinya masuk. Ya, diakali, diadu saja, improvisasi namanya. Tuh. Nah, jangan kita, kalau bekerja di model, jangan kehabisan ini. Selalu berimprovisasi, ya toh. Saya bersemangat ini kan banyak petani, saya tidak mau ini. Di Australia Pak, petaninya sudah pakai model semua. Di Australia, di luar-luar itu, Inggris apa semua, petani pakai model. Karena penting, ya, dia sudah tidak bertanya. Yang penting ada datanya BMKG, kasih masuk, dia sudah bilang, saya sudah perlu menanam ini. Yang penting benar juga BMKG kan, ya, prediksinya bagus, ya. Karena kalau prediksinya tidak bagus, tidak bagus juga outputnya. Ya, sampah dikasih masuk, tidak mungkin keluar emas, sampah juga. Oh ya, jelek yang kasih masuk, enak. Jadi tidak ada masalah. Data tanah, untungnya data tanah, karena data tanah itu hampir statis. Misalnya tekstur. Apakah berubah dalam 1 tahun atau 2 tahun tekstur itu Pak Jayadi? Enggak gitu. Lama baru berubah toh. Kalau tekstur, struktur, ya mungkin berubah, mungkin pH kalau ada perlakuan. Nah, jadi biasanya kalau tanah, 1 kali saja ngambil. Toh, di tempat itu, ngambil semua CNN-nya, apa, C per N, ya, total N, apa semua. Diambil, nah, baru dimasukkan. Yang berubah itu iklim. Tahun depan pasti berubah lagi, tahun depan. Jadi kalau penelitian, misalnya waktu tanam, pakai model. Ya. Kalau mau pergi lagi penelitian, tahun depan pasti penelitian lagi itu, karena pasti berubah, bukan di situ. Tahun depannya lagi penelitian, sampai kapan mau penelitian terus? Nah, lebih baik pakai model, kalau waktu tanam, atau jumlah pupuk, jangan pergi pengaruh pemupukan N, 50, 100, ya sudah ditahu mie itu 50, 100. Karena jelas mie itu anunya, rumus-rumusnya ini lengkap sekali mie itu Pak di model. Bagaimana itu N bergerak dari akar ke ini, ya sudah ada rumusnya. Ya. Itu saya tanya tadi, apakah ini Orisa SOS? Ya, apa software of on sources ya? Ya. Apakah itu? Karena kalau dia tidak bisa OS, tidak bisa kita turut campur. Kalau kita bisa turut campur, kita bisa rubah-rubah di dalam. Misalnya evapotranspirasi, saya tidak mau pakai Penman, saya mau pakai Toron Wet, karena itu cocok di Indonesia misalnya, toh, saya rubah. Ya, DSST bisa, ya, Upsim bisa. Toh.
Ah, saya enggak tahu Orisa. Oleh sebab itu saya tanya tadi, ini apa es? Apa ini apa SOS ya? Softwarenya itu apa ongoing source gitu ya, open source gitu. Artinya user kita ini hanya user ya, bukan modeler. Ya, saya ini terus terang, saya bukan modeler, hanya user, pengguna ya, hanya pengguna. Tapi kalau kita diberi kesempatan ya bagus, merubah-rubah itu ya. Nah, itu kalau data tanah. Ah, sekarang data iklim, ya. Kalau data iklim, Pak, ya. Saya mau tadi ini bahasa Inggris. Seharusnya dia kasih waktu dia download, enggak ada bahasa Indonesianya. So, buka maki itu anu apa? Ya. Everise ya. Ada klik saja Indonesia. So, pilih maki Indonesia Goa 2023-2024. Baru, nah itu yang saya tadi tanya. Karena itu kan Orisa dengan pembangkit data kan terpisah Pak ya. Nah, itu nanti dibawa masuk. Dia digabungkan kan, bisa di mix gitu ya, dimasuk. Ya, ya di anu, oke seperti itu. Dan itu banyak software seperti itu ya, digabung. Nah, saya mau tanya itu tadi yang keluar itu grafik. Kalau grafik bagaimana anunya data anunya raw datanya? Tuh, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu yang saya mau. Tahun 2024. Karena saya mau tahu waktu tanam apalagi itu pupuk anu ini kan hanya terbatas. Kalau di SSAT ada hama penyakit, ada juga sosek, yaitu harga apa semua, kasih masuk juga di situ. Nah, jadi ini, tapi itu di SSAT juga, kalau padi dia pakai, pakai Orisa, Orisanya diambil. Dimasukkan di situ, baru dia ini, assembling namanya. Tuh, assembling. Jadi semua, dia itu di SSAT juga tidak ada. Anunya semua orang diambil-ambil, ambil ini, hanya dia, ini. Nah. Jadi kalau ada itu, nah bagus. Tapi saya tanya-tanya tadi, ada apalagi Pak Puat bilang tahun 2025 ada mi katanya itu data yang prediksinya ya? Ya klimatnya ya. Nah, masalahnya itu apa mau gratis atau dibayar gitu. Nah, kita maunya ini anugerah. Anugerah gratis. Nah, toh maunya kita anugerah 2025. Kalau ada mi itu, kalau pintar mini Pak Yunus, ini anu pendamping, pintar mini Pak Yunus jalan-jalan ke model, ada mi tahun 2025 itu tadi, baru saya download 2024, enggak kelihatan di software, 2025, ya ada mi toh, ya berarti dia sembunyi, 2024 ada, ya belum dia keluarkan, dia rilis ya, langsung mi ambil itu, mudah juga itu ambil itu datanya itu Pak Yunus, toh. Buka maki ininya, apa namanya linknya toh buka pilih Indonesia dia itu hanya punya dua data Goa dan Maros tapi jangan berkecil hati di Wajo di Luwu di Sidrap ada lagi ilmunya tapi itu 15 kali pertemuan kalau ilmunya itu membangkitkan dari Goa ke Wajo dari Goa ke Luwu ada juga ilmunya itu toh. Enggak aja kalau saya tidak dibayar, tapi yang penting ada datanya. Tuh. Ada itu ilmunya, Pak. Tuh. Nah, minggu ke-14-15 lah. Tuh. Dikasih bagaimana, ada namanya, mengenerate data, data generate. Nah, kalau orang BNP tahu, kan biasa kita pakai downscaling. Ya, salah satunya ya, downscaling, apa semua. Banyak nih, ada softwarenya. Kalau di ClimGen namanya. Masukkan saja itu, masukkan apa latitude, longitude, ketinggian, ya ada data-data sedikit ini, kasih masuk Goa, beda kan, keluar Luwu. Sebenarnya ada juga data iklim di, tadi dia bilang apa, NASA, NOAA, ada Pak, tapi resolusinya kecil. Coba bayangkan kalau 1 derajat kali 1 derajat,
Satu derajat itu 111 km. Coba mikali itu. 111 km. Masa satu di stasiun mulai dari baru sampai di sini? Nah, beda-beda. Ah, itu kelemahannya itu. Tapi ada lagi ilmunya. Saya mau di kecamatan apa, di desa apa, ada juga ilmunya. Siapa itu saya ajar itu ilmunya itu? Pakai ke itu. Toh, hanya mahasiswa juga malas. Toh, selalu dia tidak ini, mengeluh. Wah, ini susah. Saya ini otodidak. Andai kata saya muda seperti kamu, saya buat model. Toh. Nah, masuk. Jadi kalau model, Pak, enggak boleh kita menyerah. Wah, tidak ada data ini. Seperti, wah, tidak ada data genetik. Saya ceherang, saya anu, jangan mencari dia lain. Dia lihat, yang penting tahu ceherang, oh, modelnya begini, ininya, waktu ininya. Cari juga anunya iri, anunya Meksiko. Toh, karena kalau di luar itu Pak, tanaman-tanamannya itu dia lengkapi itu datanya itu. Yang namanya penologi. Tiga waiku, kayak ini, Pak B. Nah, jadi itu data. Karena ini saya gembira sekali nih dipanggil petani nih Pak. Karena masa Australia petaninya pakai model semua kalau dia mau mengambil keputusan. Ya, dia enggak pakai itu model dia pakai. Dia sudah tahu kapan menanam. Yang penting ada data cuaca, data tanahnya. Dia sudah punya data semua. Ya. Nah, jadi itu hanya itu kelemahan kita, ya. Tetapi ya belajar downscaling, belajar apa membangkitkan dan lain sebagainya. Tapi ada di softwarenya, ada softwarenya, ya. Nah, semua data itu hebat, itu bagusnya itu data iklim. Kalau satu kita tahu, empat unsur bisa kita tahu, bahkan lima unsur. Tahu curah hujan, suhu, kelembaban apa? Karena itu berdekatan semua, berhubungan. Nah, hanya kita namanya prediksi. Toh? Tidak selalu berapa. Oleh sebab itu dalam prediksi ada namanya skill of forecast. Nah, skill of forecast. Diprediksi. Saya tidak tahu BMG sudah prediksinya berapa persen ya. Tapi yang dimaksud skill of forecast, kalau 10 kali dia, kalau dia skillnya 60%, berarti kalau 10 kali dia prediksi, 6 kali benar, 4 kali salah. Karena jangan juga dianggap prediksi itu. Ini ada dua yang tidak bisa disalahkan di dunia. Perakirawan dan dokter. Ya. Kalau dokter, tidak bisa. Mati itu kenapa mati? Ajalnya. Mau dia apa? Perakirawan, kenapa itu salah? Ya, eloklah puangnya. Masa ini siapa yang mau anu? Dua itu tidak boleh disalahkan, jangan coba-coba salahkan ini, perakirawan dan dokter. Ah, yang lainnya itu salah semua, toh ini yang tidak salah. Toh. Nah, jadi harus kita ini, jadi jangan ragu-ragu memperkirakan. Kalau salah perakiraan bilang saja, maunya Tuhan, mau dia apa? Toh. Nah, 60% 6 kali. Kalau kita hasil penghitungan, karena ada namanya ekonomi iklim, nah, ada lagi ekonomi iklim. Hasil perhitungan, kalau kita konsisten, ya konsisten menggunakan perakiraan BMKG dengan skill of forecast-nya 60%, secara ekonomi menguntungkan. Secara ekonomi menguntungkan. Sudah dihitung. Nah, coba bayangkan, kalau kita tidak konsisten, tahun ini kita ikuti BMKG. Salah BMKG. Dia harapah BMKG, salah. Lebih baik bikin sendiri, dia bikin. Tahun kedepannya, benar BMKG, dia 2-0 nih. Andai kata dia ikut, 1-1. Benar BMKG, saya ikut dulu deh. Salah lagi BMKG, 3-0 nih. Dia harapah BMKG. Dia lari lagi dari BMKG, salah juga, benar lagi BMKG. Karena memang BMKG skill of forecast-nya 50. Benar, salah, benar, Bang. Akhirnya apa? 4-0 seharusnya 2-2. Sudah 4-0. Yang mana kira-kira menguntungkan? 2-2 lawan 4-0.
bagus dua-dua. Nah, konsisten ki. Saya tidak mempromosikan data BMKG itu, tapi begitu harus konsisten ki. Karena ada miskil forecast-nya. Ya. Nah, 60% sudah bagus sekali. Kalau di luar itu sampai 80, 90. Nah, karena memang dia punya yang pertama kondisi iklimnya flat namanya. Tidak ada gunung begini, terus ada laut lagi begini, enggak. Hampir flat. Sehingga ya mudah dia prediksi. Apalagi kalau hanya prediksi 8 jam, 6 jam ke depan, 99%. Kalau bilang bawa payung, pasti ini jam 4 hujan. Nah, hujan itu. Kalau di luar, kalau kita belum tentu. Ada angin lah, ada apa yang bawa ini. Kalau mau di sini di tataunya, dibawa angin pergi lagi di. Seharusnya jatuh di Makassar, tiba di Jeneponto. Apa nih, kalau begitu. Nah, jadi soal itu, ya, empat data ini tidak terlalu sulit. Ya. Kalau menurut saya hanya memang genetik ini susah sekali. Susah sekali, Pak. Di samping memerlukan skill, tapi petani. Kalau dikasih tahu petani, Pak, dia lihat, buntim ini. Tiap hari ada dia tahu di situ. Tiap hari sama-sama padi. Ini masak susu. Kan pasti dia tahu petani daripada saya. Karena dia tiap hari di situ, dia ingat, masak susu. Benar. Ya, masak susu dengan istrinya, bisa juga. Jadi petani dia, saya lebih optimis kalau petani dikasih ini dan dia bisa, petani ini bisa gunakan ini model untuk mengambil kebijakan. Karena ini untuk kebijakan. Kapan orang menanam, kapan orang memupuk, berapa mau dipupuk. Nggak usah yang penelitian, pengaruh pemupukan 50-60, itu zaman-zaman buku juga itu. Tapi kalau masih sana, nggak apa-apa, latihan. Itu hanya latihan, menggunakan rancangan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah di lapangan, pakai yang pasti-pasti saja sedikit. Nah, jadi yang saya ingin katakan bahwa, lanjut-lanjut, ini data, ini. Ya, kalau data pengelolaan, ya ada tanggal tanam, ya kemudian apalagi banyak ya pengguna input lahan. Ini ada data UPT ini, saya tidak pakai karena Orisa tidak pakai data UPT. Nah, kalau di SS1 pakai data UPT. Lanjut. Nah, ini langkah-langkahnya, ya tentukan tujuan, ini kuliahnya begitu. Lanjut. Lanjut setelah ini. Nah, jadi kemungkinan penerapan model tanaman ini, yang pertama bisa evaluasi potensi hasil, penilaian kesenjangan hasil, penyebab utama dan kontribusinya, perkiraan hasil, penilaian dampak variabilitas iklim dan perubahan iklim, optimasi pengolahan tanggal tanam, varietas, pengairan, pupuk, mega, ya kalau model, lanjut, ada keterbatasannya, pasti sesuatu itu pasti ada. Terbatas, ada yang peringati saya, cek di mana, cek di bawah. Keterbatasan, jangan saya bilang keterbatasannya, tapi banyak juga keterbatasannya. Lanjut, artinya kelemahannya. Lanjut, ini yang dibilang Pak Fuad ini, lama. Ini siapa, Sul yang ketik ini ya? Lama juga Sul dia ketik. Saya bilang, kenapa kok ketik? Bikin kok software? Dia bilang, tidak tahu, Kak. Itu tetangga Atta itu, Stimik. Dia tutup mata nih kalau yang begini. Dia bikin, biar begini, dia bikinkan software langsung keluar harian seperti ini, Pak. Kita ini manual. Ini rata-rata. Itu namanya DJB, jaman-jaman buku. Tapi, ya apa boleh buat? Karena kau mau selesai, kerjakan itu. Kalau tidak itu, ya tidak selesai kau. Lanjut, ya ini dia bilang Pak Fuad ini. Ya, lanjut. Nanti saya kasih tau juga kiat-kiatnya. Semua model, dia butuh data iklim itu 1 tahun.
harian, ya harian, satu tahun. Tapi bagaimana kalau tidak cukup? Ay, ada lagi akalnya itu. Toh, diakali ini, sopir ini, supaya dia baca bahwa satu tahun ya. Padahal bukan satu tahun, dikasih juga akal-akalan. Tapi itu ilmunya lain lagi ilmunya itu. Toh? Terus model pembangkit sebenarnya ini, model pembangkit data iklim, jangan makin itu. Lanjut. Terus saja ini dalam ini. Karena kalau saya kasih ke ini mapan dituluta ini peluang-peluang mana nih? Toh? Jangan mi biar mi di mahasiswa di situ ini. Kita pakai anu saja softwarenya, toh. Tapi software itu yang dari Pak itu anu ini pakai ini rumusnya, toh. Pakai ini rumusnya, semua itu pakai ini rumusnya, ya. Terus data hujan apa semua itu juga ini. Jangan ini. Anu. Lanjut. Ini integrasi, sudah ada ini mahasiswa yang kerjakan ini. Integrasi prediksi musim dengan model simulasi tanaman untuk penentuan waktu tanam, ya. Terus lanjut. Masih adakah? Kesimpulan nih. Jadi ya itu model itu adalah internet yang holistik ya, model tanaman membantu kita dalam mengatasi pengetahuan yang diperoleh, menawarkan alat yang dinamis, mempromosikan penelitian antar disiplin ilmu, meningkatkan efisiensi penelitian. Itu model meningkatkan, kesimpulannya meningkatkan efisiensi penelitian. Negara ini Pak tidak banyak juga, sudah mulai bangkrut. Kalau digerogot itu penelitian, ya kapan kita mau mengaplikasikan sama masyarakat? Sekarang kita mau mengaplikasikan. Saya rasa itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nun wal kalam wabis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan. Iya, kalender tanam. Ini juga mau, yang mana kira-kira, tadi kan ada model ya, ya. Saya tidak tahu model apa tadi. Ya. Langsung bisa jawab, saya tahu mi. Tahu pertanyaan tak, saya tahu mi. Itu katam hanya kalender, ya. Tanggal berapa anu, ya. Proses, denek sengi, ini proses. Tahu bagaimana naik apa semua itu proses. Iya. Kalau katam tanahku tanggal ini cocok itu karena menurut BMKG ya begitu. Langsung dengan pupuknya juga perpada lengkap dosis juga itu kalau katam. Iya pro. Ada semua di situ. Iya. Alsinta juga ya, ada. Iya perada. Ada. Ada. Ya. Nah, kalau ini proses. Nah, jadi model itu ada namanya black model. Iya. Model black box model kota hitam. Dan ini proses Y sama dengan A tambah BX, pertama X ke Y nah, X1 tambah ke si Y nah. Apa perbedaannya kalau tidak misalnya? Tidak tahu prosesnya, toh apakah dia itu diserap oleh akar N sekian, B sekian D. Kalau ini, kita tahu, toh. Berapa N, berapa P, berapa apa. Kalau kita geser-geser tanggalnya ke tanggal 10 hari sebelumnya, kira-kira produksinya mana, bagaimana serapan N-nya. Toh, kita naik lagi. Oh, kita ganti varietasnya, namanya proses. Nice. Kalau kalender tanam, tapi itu berdasarkan juga model. Ya, model. Namanya model statis. Ini namanya dynamic model, model dinamik. Itu model statistik. Cocok ini pertanyaannya. Bisa, tapi bisa kan nanti kita model ini, sistem ini bisa kita upload, bisa kita input. Ya, Pak Prof. Yang mana? Yang obat seperti itu, model seperti itu. Ini? Kan aplikasi juga mungkin Prof juga ya. Yang apa, kalender tanam? Model. Model? Oh, ya. Bisa? Bisa. Oh, bisa. Karena open source dia bilang tadi. Iya. Begitu diklik itu anunya, langsung ada di situ. Hanya disuruh mendaftar. Tuh, nama apa, kasih password. Nanti ya. Saya ya. Bicara dengan Pak Prof, Pak ya. Dr. Prof. Ya.
bisa mengajar nanti. Langsung Orisa. Yang Orisa. Anu karena dia tersendiri. Ya. Data bangkitan iklimnya dia di tersendiri. Tapi bisa langsung dia mix. Tapi kalau misalnya ini kelemahan muncul pertanyaan kedua. Kan dulu kan kita hanya untuk menentukan waktu tanam, kita hanya menentukan peluang 40%, 60%. Ya. Kalau itu masih berlaku atau tidak? Masih itu tadi dia itu. Keluarannya P20, itu artinya peluang, probability ya. 20%. Itu ada P80 di bawah ya. Itu grafiknya tadi. Sebenarnya ada di sini, tapi tidak bisa nyambung. Tapi data yang kita gunakan rata-rata 10 tahun, 5 tahun atau yang paling yang mana? Pasti ya, makin panjang data makin bagus. Makin panjang. Ya, toh makin panjang itu makin enak, makin apa? Panjang ya panjang-panjang, ya. Toh jangan hanya besar saja, tapi panjang juga. Toh. Ya, tetap. Kasih. Masih kasih prop. Oke, cara begitu. Tetap. Mantap. Nanti saya belajar. Saya belajar. Ya. Tidak ada baca-bacanya prop itu. Tidak ada baca-bacanya. Ya, masih ada. Ya, silahkan. Terima kasih. Saya dari Kabupaten Baru, Pak. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dengan kearifan lokal palontara tadi itu? Ah. Apakah itu bagian dari perakiran atau peramalan? Karena berkembang di daerah kami, ya. Tas Siparyama atau betul. Satu per 8 tahunan. Itu ya. Akan bergilir. Mulai dari huruf hijaya alipu sampai dan ya. Huruf ke-8 itu ya. Dengan ada perisi-perisi model di situ ya. Misalnya ya. Tahun ini katanya di sana tahun jin ya. Itu masa hujannya singkat ya. Dengan durasi yang tinggi baratna tidak makencang apa istilahnya itu ya. Yang jelas masa hujannya singkat dan perlu hati-hati dalam fase kering begitu ya. Kemudian yang kedua untuk Pak Buat di Baru itu Pak Buat ada 9 pos hujan kerjasama yang difasilitasi oleh BMKG dan semua punya data manual. Saya punya sendiri Kecamatan Melusitasi itu punya data manual itu 30 tahunan, Pak. Mungkin data ini itu sudah ready di BMKG sebetulnya di Maros, stasiun klimatologi kelas 1. Apakah data ini bisa diaplikasi nanti di AWS-nya Pak Puat itu yang Burais tadi untuk menentukan model yang akan ditempuh nanti, misalnya terkait dengan prediksi-prediksi iklim berikutnya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Jadi palontara ya, memang ini sangat dilematis. Artinya, kalau BMKG, dia punya dasar adalah pergerakan matahari dan permukaan air laut. Itu dasarnya. Kalau palontara, dasarnya bulan. Air di situ tidak ketemunya. Susah sekali. Dia ini bulan, ya, palontar itu bulan. Dia lihat kalau bulan Muharram keluar hari Jumat, ya, bulan Muharram, satu Muharram Jumat, mega bosin asik. Toh. Bulan. Tapi kalau kita lihat cuaca, ya, yang saya pelajari, matahari, Pak. Pergerakan matahari. Saya sependapat dengan BMKG. Hanya, seperti juga Mama Loren, saya tidak bisa mengatakan bahwa perkiraan Mama Loren rendah, jangan sampai dia lebih betul daripada BMKG itu, tidak bisa, masing-masing punya skill, pada Tony Rupalontara apalagi dia adalah wisdom knowledge gitu ya, perlu dilestarikan, ya, hanya ya, ini ada Pak Amir, ya, bandingkan itu skill of forecast-nya antara BMKG dengan palontara. Baru kita lihat, kalau tidak pernah dibandingkan, saya tidak bisa mengatakan BMKG lebih bagus, palontara bagus. Tetapi hipotesis saya, ini hipotesis, bahwa dalam kondisi perubahan iklim begini, saya rasa skill of forecast-nya palontara rendah. Ya, saya tidak ingin manu, tapi coba-coba, mi, uji. Ayo kasih lihat ke anunya. Skill panunya, prokesnya toh kita uji sama-sama toh BMKG berapa 60-70% kah? Gampang sih sebenarnya lihat saja palontara 10 tahun terakhir apa dia ini musim hujan ini kemudian lihat data sebenarnya observ ada namanya perbandingan antara observasi dan
perakiraan. Selisih kami. Salah, benar, salah, salah. Oh, 30% ji. Ini salah, benar, benar. Oh, 70%. Sudah, selesai. Nah, tetapi hipotesis saya mengatakan, hipotesis, bisa diuji. Dalam kondisi perubahan iklim begini, saya pikir Palontara ini, kewalahan juga. Kewalahan juga. Karena apalagi dia bulan. Satu Muharram, hari Kamis, hari Selasa, banyak orang bercerai tahun itu. Iya. Iya, saya pernah lihat itu anunya. Itu ada di Baru saya lihat itu. Pak itu, saya di Baru itu. Dia bilang, hari apa satu Muharram? Saya bilang, hari Selasa. Ayy, banyak orang bercerai ini. Ya. 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 Ya, itu. Yang kedua, kesalahan lalunya lagi adalah El Nino ini. Ya. Kan BMKG mengatakan sampai bulan 2 ya, Pak. Januari. Nah, ya, Palontara tidak. Dia bilang, lisumoi pada biasa makurami bosie. Itu anunya, jawabannya dia. Ah, karena ya, dia ya melihat terjadi antara gerhana matahari, gerhana bulan berimpit. Ya. Itu yang dia lihat. Ya. Jadi memprediksi Palontara tidak boleh dibandingkan dengan BMKG yang menggunakan alat. Palontara tidak menggunakan alat, dia punya naluri saja. Itu bedanya. Jadi ya tidak bisa dibandingkan, ya, Prof. Karena kalau dia pakai naluri, oh saya tidak bisa nilai. Karena dia cuma yang pakai. Yang saya bisa itu kalau tulisan. Baru saya tahu. Nah, inilah yang kalau pakai hayalan-hayalan, benar salah benar. Oh, Prof, ada 4 yang dia gunakan, indikator kelakuan hewan, indikator fenomena vegetasi, penanggalan Islam dan astronomi pengamatan ya dengan cara ya melihat ya kawanan dan benar-benar itu benar-benar itu sebabnya saya bilang tulis ki skillnya berapa skill tak berapa baru dibandingkan. Kalau hanya bilang menurut anu ada tropis, enggak bisa Pak, enggak bisa. Kita ini tidak bisa menilai pikirannya orang, yang kita bisa nilai adalah tulisan. Nah, itu Prof Elkan enggak bisa sekali dia anu dia nilai sepunya pikiran. Tapi tulisan saya dia bisa nilai, cocok ini, salah, cocok, salah. Ah. Jadi saya kan hanya berhipotesis. Hipotesis itu bisa diterima, bisa juga ditolak. Toh. Tapi berdasarkan teori-teori kayaknya. Tapi ya silahkan saja supaya di samping itu budaya, toh, ini, di samping itu budaya memang perlu ya, dilestarikan, ya toh, perlu dilestarikan. Saya rasa itu yang anunya. Jadi soal perbandingannya bisa dibandingkan, ya, karena ada alatnya namanya skill of forecast. Ada alatnya namanya skill of forecast, kemampuan memforecast. Hitung nih, 10 kali BMKG Akasiage salah, Palontara 10 kali Akasiage salah, bandingkan apa susahnya tidak ya? Nah, itu barang mudah, hanya tidak mau orang bandingkan. Nah, saya misalnya termasuk orang yang itu Prof Arifin Salatan almarhum selalu saya dia kejar-kejar. Tulis kita Palontara. Hitung kianunya. Sampai meninggal saya tidak pernah. Saya bilang saya lebih suka BMKG. Tuh. Karena ini saya tidak tahu itu kalau bulan apa apalagi kalau ini enggak mampu saya. Ada salah masalah di BMKG, Prof. Ya. Apakah di sekitar ada sebagian daerah saya lihat Pak, ada pohon di sekitarnya. Itu kedua. Ketiga,
bekas ini, apakah dia memang dia mengambil data secara tepat waktu? Karena kapan tidak tepat waktu? Jangan sampai satu kali ada dua sol, baru ambil satu hari, baru ambil satu kali. Ini bukan berarti saya menurut, cuma persoalannya itu perlu kita BMKG untuk kembali melakukan evaluasi melihat secara menyeluruh. Karena saya pernah tanya itu petugasnya, Pak, berapa sih? Apakah tidak honor malam saja itu honornya? Jadi, makin bicara honor, volunteer namanya. Volunteer ya. Jadi kalau saya lebih mungkin bagusnya stasiun seluruhnya itu mungkin yang bagus online semua bagus yang lain ya. Jadi itu dulu ada ketuanya itu kepalanya BMKG Maros yang orang Batak siapa itu? Dia bagi-bagikan itu handphone. Pak Damanik ya. Nah, dia bagi-bagikan handphone kan supaya itu cepat itu data ini. Tapi kan tergantung mental. Tuh. Kalau misalnya dia mau terus sakit anaknya gimana? Mau pergi mengamat ya, atau dia habis amat dia kasih simpan di kantongnya, terus datang istrinya dia simpan itu anunya, celananya, terus datang istrinya dia cuci anunya, celananya, hilang lagi data. Nah, tapi kalau di ilmu iklim Pak, yang begitu, bisa semua kita ini, ada caranya itu, ada ini terlalu jauh melenceng ini bagaimana ke kondisinya ini, tetapi memang itu masalah, honornya itu 250 suku kapak di, iya 250 ribu, apa itu, tidak ada honor sebenarnya, hanya apakah itu, tidak ada honor kan, karena itu untuk beli pulsa. Untuk beli pulsa kan. Kamu dikirim itu data. Tapi bukan itu honor ya. Volunteer itu hanya ini. Itu masalah kita ya. BMKG juga tidak mampu untuk menghonor seluruh stasiun hujan yang ada di Sulawesi Selatan. Banyak sekali. Tuh, di Toga Duina, APBN. Tuh, nah. Saya rasa itu anunya. Ya. Seharusnya pemerintah daerah, bupati punya kepedulian. Ya, bupati yang punya kepedulian. Kalau bupatinya tidak tambah, jangan bupati, DPR. DPR, tapi sayang sekali DPR, kalau tidak nyata itu uang, hasilnya itu keuntungan 1 miliar, 2 miliar, dia tidak mau ketok palu. Apa kamu beli stasiun? Apa hasilnya itu? Ya, perakiraan. Degang duit, nah. Coret lagi. Nah, saya rasa begitu Pak Naharto anunya. Ya ini orang BMKG ini wilayah 4 racing. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan saya Mufliha dari Balai 4 wilayah 4 Makassar ya BMKG yang di racing. Saya sangat mengapresiasi, alhamdulillah ternyata memang hari ini BMKG nih arisannya naik ya. Dari sesi pertama tadi BMKG disebut-sebut terus, mungkin memang karena masalah yang paling krusial pertama itu adalah masalah data. Yang mungkin memang sekarang sudah banyak yang merasa membutuhkan data itu, sementara data tersebut mungkin tidak sesuai dengan harapan yang mereka inginkan, yang kami sediakan. Kami sendiri instansi pemerintah itu memang punya tupoksi tersendiri yang mana kami juga dibatasi dengan aturan-aturan terkait yang mana terkait dengan tarif PNBP yang mohon maaf dalam hal ini mungkin saya bisa analogikan seperti ini. Mungkin sama saja halnya dengan perguruan tinggi yang mana perguruan tinggi pun kan juga ada tarif PNBP ya yang harus ke kas negara misalnya yang mana orang pun mau masuk kuliah tuh juga butuh uang kuliah gitu. Misalkan pun BMKG mau masuk kuliah di Unhas untuk mengembangkan potensi diri, kan pasti juga berbayar. Nah, artinya ada batasan-batasan tertentu yang mana yang harus data itu free diberikan dan memang mana yang dia masuk kategori berbayar atau dengan tarif PNBP. Mungkin itu yang perlu dipahami. Dan yang kedua, memang untuk data yang ada di Sulawesi Selatan itu memang terbatas untuk data iklim, Bapak Ibu sekalian. Memang berbeda jauh dengan kondisi di Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa memang lokasi pengamatan iklim itu sudah hampir ada di bisalah dikatakan dalam satu provinsi itu banyak lah
Berbeda dengan kita, di Sulawesi Selatan pengamatan iklim hanya ada 5 yang observasi. Yang ada rata-rata di bandara. Nah, satu di Luwu Utara, memang ada bandara di sana. Terus di Toraja juga ada bandara. Di Sultan Hasanuddin, nah di Stasiun Meteorologi Maritim Parotere, itu pelabuhan. Kemudian satu stasiun klimatologi. Nah, dilemanya yang di Indonesia punya BMKG stasiun klimatologi itu hanya satu perwakilan satu provinsi. Hampir di seluruh Indonesia. Hanya satu provinsi, satu stasiun klimatologi. Nah, itulah kenapa kita, orang-orang pertanian mungkin terbatas memiliki data iklim. Misalnya semua data iklim di daerah gua yang kayak tadi dipaparkan. Tapi enggak ada pun enggak ditampilkan. Ya iya, memang kami enggak bisa memberikan itu. Seperti itu. Nah, sementara untuk data OWS sendiri, itu kan adalah data automatic weather system, yang mana kita ketahui sendiri, tingkat error data otomatis sendiri itu kan banyak hal faktor yang mempengaruhi. Entah dari sisi baterainya lah atau apa. Nah, kami punya, tapi itu belum sampai saat ini masih kami mungkin jadi pelajari untuk dirilis seperti itu. Kalau memang sudah benar-benar valid, itu insya Allah BMKG akan merilis hasil keluaran AWS, karena memang sudah kami rutinkan sejak anggaran sudah mulai diperhatikan sedikit, itu untuk pemeliharaan dan kalibrasi alat otomatis AWS itu sendiri. Nah, kalau memang itu sudah kita selalu lakukan tiap hari, tiap tahun, verifikasi alat otomatis itu sudah bagus, insya Allah nanti ke depan kita akan rilis. Nah, alat otomatis itu di Sulsel sendiri, meskipun tidak ada di semua kabupaten, tapi minimal tidak hanya 5 lah, adalah tambahan. Salah satunya ada di Baru, nah itu, nah, seperti itu. Ya. Terus yang menarik tadi juga adalah bagaimana perakiraan BMKG dengan Palontara. Kalau saya pernah baca di Pulau Jawa itu mereka mengkolaborasikan bagaimana perakiraan